Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita hitung mundur. Dimulai dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Sebelahnya Kak Bobi. Ibu di sini. Dia sebelah Bapak. Ya. Boleh sini. Madep. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih warga Cipariuk Parung Panjang, masih semangat? Sehat. 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 Apakah sudah siap menyaksikan kebahagiaan baru keluarga Pak Oman? Siap. Komandan Bobby gimana nih? Semuanya aman? Aman. Aman? Aman. Kalau asisten favorit kita nih, Taufik, ada kendala nggak? Alhamdulillah nggak ada, Kak. Ada. Pasukan merah sudah siap? Siap. Wah, kalau semuanya sudah siap dan sangat semangat, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berbalik badan menghadap ke arah tirai. Yuk, balik badan, Pak. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita hitung mundur. Dimulai dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Selamat datang di rumah baru, silahkan ucapkan salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ini gak akan pulang ke rumah yang ini lagi. Terima kasih, Neng. Terima kasih, Mas Bobi. Kalau tidak ada Mas Bobi, sebabnya saya tinggal di rumah saya gak seperti begini. Ini sekarang rumahnya sudah kita kasih plafon. Berarti insya Allah udah gak bocor lagi, Pak. Ya, kita kasih jendela juga nih, supaya sirkulasi udaranya bagus. Pintunya kita kasih anti rayap yang kokoh. Lantainya kasih keramik. Alhamdulillah. Lampunya terang. Ya. Nah, ini dia TV barunya Mutiara. Mutiara seneng ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang punya TV, Neng. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Semoga keluarga udah gak perlu numpang lagi ke tetangga kalau mau nonton TV. Amin. Ngerasa pada adem gak sekarang? Alhamdulillah, adem. Kenapa adem, Pak? Iya. Karena ada? Ada
kipas. Selamat datang di meja makan yang baru. Alhamdulillah. Enak nggak makan sambil saling lihat anggota keluarga? Enak ya? Enak. Duduknya nyaman nggak? Nyaman. Di kamar baru. Wow. Harus bangun pagi sholat subuh dulu atuh Pak ya. Iya, itu mah enggak ketinggalan. Alhamdulillah. Allah. Ya Allah, ini juga gordennya Pak. Nanti kalau pagi-pagi dibuka, Bapak sapa tetangga gimana nyapanya tetangga? Oi. Terus Bapak nyanyi, nyanyi Pak gimana Pak? Tuhan. Tuhan. Tolonglah hamba. Saya kalau mau saya rekam, saya jual toko obat Cina ntar Pak. Ya, ya, insya Allah. Sembuh ya orang ya. Masukin ke dapur kali ya. Oke. Ini ada lemari juga Pak, buat Bapak. Alhamdulillah. Buat naruh barang pakaian. Lemarinya dipilihin yang paling kokoh, besar. Jadi insya Allah cukup semua baju-bajunya ya. Amin. Selamat datang di kamar yang baru. Alhamdulillah. Hirubil alamin. Naik sini coba aduh tuh aduh empuknya lebih empuk. Nah ini kamar anak. Lihat tuh pada suka banget kan. Ya iyalah bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya.